Selamat siang, kembali lagi bersama saya Sana Skyros dalam program Berita Tribrata 12. Berita hari ini, polisi amankan 36 kg sabu-sabu yang disamarkan di dalam kemasan kopi. 36 kg sabu-sabu berhasil diamankan tim Subdit 3 di Res Narkoba Polda Metro Jaya. Narkotika itu dikirim dengan modus dikemas dalam 32 bungkus kemasan kopi dan 2 bungkus teh Cina. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menjelaskan, pada bulan Juni 2023, tim mendapatkan informasi terkait peredaran narkoba yang dilakukan seseorang bernama Robi. Selanjutnya, tim yang dipimpin Kapsudip 3 di Res Narkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan secara intensif. Atas dasar kecurigaan tersebut, petugas melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Robi. Dari tersangka, ditemukan barang bukti sebanyak 29 bungkus kopi merek Bulbert yang diketahui berisi sabu-sabu. Menurutnya, dari jumlah barang bukti yang diamankan dapat menyelamatkan 1.440.000 jiwa manusia. Pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2, Jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, ancaman hukuman 5 tahun penjara dan maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.